kita mulai dari sini nih, mana ya, Hadrah Matahari sono. Oke, jadi kita Gem, jangan lihat dulu, hadap kanan Gem, hadap kanan. Hadap kanan, kita agak enggak boleh lihat. Gua mau memberikan first impression yang bagus. Oke. Ini lu di mana nih? Gua ada ke kanan-kanan nih, gua enggak bisa lihat lu nih. Iya, nih. Lewatan lagi sini. Lu mana sih? Coba kita tepi sini. Nah. Nah, sini. Oke. Lu masih anda mas, kalian masih lihat muka gua terus ya. Kalian tidak bisa melihatnya. Oke, jadi di mana sih? Di sini bodoh. Oke, 1, 2, 3. Halo guys, balik lagi di channel. Kita berdua di sini ya. Oke, hari ini kita bakalan bermain santuy dulu. Ya ketipu. Kita ngamen sans SMP dulu guys ya, karena ini kalian bisa lihat di bawah tuh gue ada kreatif mode dan di belakang ada muka. Ini kita lagi di kreatif mode. Ya mungkin anak meme zaman 2012 ya, mungkin tahu. 2012 tahu kali itu meme apa coy ya. Oke. Jadi hari ini Babang Gemet sama Babang Andre ada konten baru, yaitu namanya apa ya? Bilang enak apa ya jadi ya? Apa ini ya? Gua sih udah ada. Pro Builder gitu kali ya. How to be. Gua kalau di channel gua sih udah ada. Namanya apa tuh? Series ya. Ya. Build Showcase guys. Oh ya, Build Showcase. Kalau gua di sini How to be Pro Builder ya. Jadi Azri bakal ngajarin gua gimana build yang bagus dan baik. Top chart lah, udah gak masih dilakukan lagi ya. The Master of Builder itu Azri, The Master of Jonas itu Babang Gemet. Kagak jelas lu begitu bego. Oke, jadi sekarang kita ada di mana nih? Coba jelasin. Oke, kita lagi ada di di samping project gua. Project ya. Yeah. Ini map. Lu di sini juga ada enggak sih? Map teman-teman di sini juga enggak ada sih? Ada banyak. Oke, mulai dari mana Bang Aje? Let's go. Kita mulai dari sini nih. Mana ya? Hadrah Matahari sono. Oke, jadi kita Gem, jangan lihat lo, hadap kanan Gem, hadap kanan. Hadap kanan. Kita agak enggak boleh lihat. Gua mau memberikan first impression yang bagus. Oke. Ini lu di mana nih? Gua ada ke kanan-kanan nih. Gua enggak bisa lihat lu nih. Iya, nih. Lewatan sini, lagi. Sini. Lu mana sih? Coba kita tempel sini. Nah. Sini. Oke. Lu masih anda mas, kalian masih lihat muka gua terus ya. Kalian tidak bisa melihatnya. Oke, jadi di mana sih? Di sini bodoh. Oke, 1, 2, 3. Wow. Ini apa guys? Wow. Oh my god. Oke. Ya, gue punya pertanyaan nih Jre, gue punya pertanyaan apa, nih, gimana, mas gue liat bagus kayak gini ya, ini bikinan lo semua atau ada yang ngebantu sih Jre? Ini bikinan gue sendiri, jadi ini ceritanya waktu itu gue sama temen gue untuk have fun doang, kita build battle antar satu sama yang lain. Terus seneng aja sih, jadi kayak 2 minggu kita buat project kita masing-masing. Sudah, dan ini hasil gue punya. Sebentar nih, gak bisa nih. Mohon maaf nih Bang Ajre. Apa nih? Build have fun iseng-iseng kayak gini hasilnya. Tolong. Tolong. Ini waktu zaman gue masih ini ya, kayak bebas banget waktu gue, kayak gak ada kuliah, gak ada apa-apa. Iseng-iseng gitu ya. Jadi ya, gue punya iseng aja gitu, punya waktu gitu. Banyak waktu isengnya begini guys. Kalian kalau iseng tuh harus yang positif, dilihat nih. Isengnya aja nih begini. Gimana kalau kagak iseng? pusing ya. Oke, terus Dre, dari mana tuh? Terus cerita. Oke. Jadi ini kapan ya? Kalau nggak salah 2014 ya, nggak salah 2014 atau 2015 ya? Sekitar gitu lah kalau nggak salah. Ya udah lama ini, Map. Udah lama. Gila tuh. Andre udah bertahun-tahun udah jadi builder ya. Gila ini coy. Ini temanya apa nih Jerry? Ini kok kayak ada jembatan. Ya jadi ini gue kasih judul nama buildnya ini Gem. Apa? Apa namanya? It's a huge world after all. Kalau kalian tahu, Disney kan ada yang nama judulnya it's a small world after all kan. Kalau it's a huge world after all. It's huge. Kebalikan berarti ya, kebalikan. Ini kebalikan ya guys. Jadi alasannya tuh kenapa kalian bisa lihat nih rumah-rumahnya tuh di situ kecil, nih Gem. Oh,
Jadi ini di sini tempat manusia-manusia kecil gitu. Oh, manusia-manusia kecil gitu ya, kayak kurcaci-kurcaci gitu. Kayak smurf. Ya, kayak kurcaci smurf. Ya, I know. Oke. Okay. Ini rumah-rumah kurcacinya. Oke. Okay. Jadi ini desa mereka tuh di pohon-pohon. Gila capungnya tuh. Ada capung juga ada. Ya, iya. Ini satu lagi ya. Kalian kalau bikin harus detail aja ya. Jadi di hutan tuh ada apa aja, di pohon tuh ada apa aja. Iya. Harus detail. Terus juga harus main warna-warnanya, jadi. Iya, warnanya harus dicampur-campur kanan kiri, coba-coba. Kalian lihat tuh coba-coba. Ya. Semua nih tuh... lihat ini blok mana? Warna bloknya nih, Gem. Mana, Gem? Lu mana coy? Sini. Okay. Nah lihat nih warna-warna bloknya ini kan macam-macam tuh, ada brick, ada sausen, ada dirt, ada dirt, ada kayu, ada andesite. Nah ini nih detailnya tuh di sini tuh, jadi kalau kelihatan dari jauh tuh berwarna gitu, nggak cuma satu warna doang gitu ya Jere ya. Biar nggak polos. Nah, oke Jere, gue punya pertanyaan nih buat lo Jere. Apa nih? Ini apa nih? Lu belajar sama orang otodidak atau ikut les gitu jadi gimana nih Jere? Kalian juga pada penasaran. Otodidak. Otodidak tuh guys. Jadi belajar sendiri-sendiri itu ya. Jadi kayak nyoba-nyoba gitu sendiri berarti ya Jere ya? Iya, ini kita ambil jalan-jalan aja. Oh iya, kita sambil jalan-jalan. Oh Jere, kalau misalnya kayak bulir-bulir gini tuh ada kayak tukar pikiran gitu masih sama bulir-bulir lain atau iya dong, jelas dong. Pasti harus ada sih. Jadi kita ngelihat buildnya mereka, oh bagus, kita coba ikutin style mereka, tapi dengan build kita sendiri ya, dengan versi kita sendiri. Oh, jadi, berarti di customize, benar nggak? Jadi nggak 100% sama bangunannya sama gitu. Jadi kita ambil apa namanya detailnya aja, detailnya aja, gimana. Tapi dikreatifin sama kita sendiri gitu ya, pengen dirubah apa aja, dirubah apanya, coba lebih menarik lagi gitu. Itu penting sih. Jadi guys, kalau kalian mau belajar build, jangan selalu buildnya 100% sama orang lain. Oh. Kalian harus beda-bedain gitu. Pelajaran nih, how to be pro builder. Jadi orang pro builder gitu coy. Jadi gak ada salahnya kalian belajar sama orang, tapi di mixing sesuai dengan kreatif kalian gitu ya. Betul. Okay. Ya kalau ini lagi. Ini udah sini udah nggak ada apa-apa lagi. Sini ini kayak bukan plafon ya, kayak taman kayak, gitu atau ya pokoknya tempat lantai gitulah, kalian bisa lihat tuh. Wah, oh, gila. Tuh lihat tuh sana Gem. Bah, cakep banget tuh. Bah, indah banget coy, indah coy, matahari tuh keluar. ini main trip ya, kotak-kotak coy ya. Kotak-kotak tapi bisa kayak gini loh. Oke Gem, kita kesana tuh. Oke, kemana? Kita jalan-jalan. Oh, ini ada rumah nih, Jri. Ini rumah ya, juga kurcacinya ya. Ya ini kayak rumahnya di atas pohon. Rumah-rumah pohon. Oh iya nih rumahnya kayak seberang ke sini terus ke sana gitu Jere ya. Ayo. Kita lihat. Oh ini pertanian ya Jere ceritanya. Ya ini pertanian ya kan. Nih dulu waktu itu belum ada carrot, belum ada potato, makanya sekarang wheat semua guys. Jadi. Oh iya ini karena udah lama ya, jadi wheat semua udah ya. Lama. Udah lama dulu, ini mah ada kentang sama wortel gitu loh ya. Terus ini enggak tahu nih tukang shop kali atau apa gitu. Iya benar guys. Terus itu di situ ada rubah tuh kalau lihat tuh. Ya kan tuh. Tuh guys. Oh, wow. Keren. Gua enggak nyangka di sini ada rubah loh. Kita coba deketin rubahnya. Kita lihat gimana cara ngebikin rubah ya. Ini dari blok apa nih Jerry? Ini dari blok apa? Oh kayu doang guys. Ini cuma dari acacia wood. Oh ya acacia wood. Wool. Gitu-gitu lah. Lihat detail. Tuh lihat. Jadi kan apa namanya rubah tuh kan ada putih-putihnya ya. Putih-putih di sini nggak selalu sama. Jadi nggak pakai white wool doang. Dicampur pakai apa nih? Ini pakai apa sih? Soalnya kan kalau di bulu-bulu kan ada numpuk-numpuk. Jadi ini karena ini Minecraft guys. Jadi ini kita kasih efek beda blok ini warna. Jadi kayak ini rasanya tuh ada yang gelap, ada yang terang gitu. Nah, iya. Ih keren banget sumpah detail banget, coy. Sumpah detail banget ini, Jri. Oke, terus apa lagi, Jri? Terus kalau lo lihat mana ya? Oh, di sini nih, di atas ini ada. Mana? Di atas ini ada village nih. Ada village lagi sini. Oh, ini village kurcacinya aja ya. Iya. Oh, perkampungan nih guys. Waduh, gila keren banget coy. Iya apa sih? Oh, ini yang ambil air ya. Ada crane. Iya, ada crane gitu. Jadi cerita gimana kok bisa ada ambil air di sini coy? Gimana nih? Iya, jadi mereka tuh orangnya hidupnya di atas
ini permukaan. Oh iya, jadi dia kalau mau jadi, ngambil air ke bawah gitu sih. Iya betul, makanya jadi mereka kayak gitu. Jadi kalau mau ngambil, nah, ini mengambil air di sini, oke. Okay. Sini gem, mana lo? Mana nih gua di sini? Nah sini sini. Di atas sini. Anjay, ini ceritanya kayak tali gitu ke atas guys. Nih sini ada balkonnya dia nih, sini. Oh iya, iya, jadi bisa lihat-lihat ke jembatan, bisa ngeliat ke jembatan, bisa ngeliat-liat orang ada di sana lagi mandi, lagi ngapain gitu kan. Astaga, jomblo jangan gitu juga. Astagfirullah, maaf, udah kelamaan jomblo. Oke, lanjut lagi Jre, kita kembali lagi nih. Kita ke seberang sekarang ya, saatnya kita ke seberang. Oh bener, ini ada kupu-kupu ya kemarin. Oh yang ini kupu-kupu ya? Oh iya, bener banget. Ah, iya, ada warna kuning, biru, biru. Pink, terus putih. Di sana pojok ada burung tuh. Mana? Gua tapi burungnya kan hadapnya ke sono. Kita dipantatin. Itu tuh sono. Yang mana sih? Oh yang kelihatan. Itu. Oh yang di pohon itu. Iya itu. Kita dipantatin. Oh bener lu liat pohonnya guys. Wah gede banget. Bener ini FPS gua drop banget ya guys. 30 gua an. FPS gua juga drop di sini coy ya. Iya ini karena pohon. Kalian pohon. Tapi pohonnya bukan lift dong. Kalau kalian perhatiin tuh ada kayak grass melayang-melayang. Tuh. Oh, itu yang bikin nge-lag. Oh, iya ada glass ini ya. Ini glass kan. Yep. Nah, iya bukan glass. Ya itu ada grass terbang juga tuh. Itu ada glass juga, ada kaca juga di situ coy. Betul. Gokil. Ya gitu. Jadi ini ada rumah. Di bawah sana juga ada rumah tuh. Di bawah sini kita tinggal turun aja nih sini. Kalau seingat gua bisa turun ya, gua lupa. Oh, ini ada tempat ngambil air lagi nih tuh. Ini tempat ambil air lagi. Iya, ini ada tempat air lagi nih. Ada ini coy, guys. Ada waterfall ya kan? Apa namanya? Air. Oh iya, waterfall di sini guys. Kita lihat nih. Ada air terjun coy. Wow. Keren banget nih. Widih, ini kalau misal kurcacinya aus tinggal ini ngambil dari bawah dari air terjun. Ambil. Blep. Blep. Langsung diminum sama dia. Ini warna gede banget sumpah dah. Tuh lihat deh. Ya, detail tuh. Di bawah sini ada hijau-hijaunya juga. Oh, ya, gimana? Mana lu? Mana? Gua di bawah, gua. Hilang sih gua. Kita tepe. Hop, oke. Ya, di nah, di sini nih. Nih, gua nih burungnya tuh. Oh, jadi ini yang ini nih aslinya nih kalau gua buat interiornya tuh aslinya nih ceritanya tuh tangga ke atas sono tuh. Oh, ini ya cuman gua nggak buat ya? Guys karena males jadi ya. Ditemin aja. Ini ditemin aja dah. Iya. Nih kita kalau kesini ada di belakang lagi nih. Sini gem. Oke. Ini oh, di belakang ya. Ini cahaya ilahi guys. Ah terang kali. Silau coy ya terlalu bagus coy mata aing silau coy. Ya, nih, banyak. Ini apa nih sebelah kiri nih kijre? Ini pohon-pohon kapas gini nih. Ini bukan pohon kapas, ini bunga pak. Oh iya bunga. Bener juga banget gua. Gila. Oke, lanjut. Mana? Nih ada rumah di pojokan. Wow. Terus ini ada jalanan ke sini nih. Ini ada. Tambang di sini ya guys. Namanya ini tempat tambang. Oh jalan ini tempat tambang gitu ya. Ini tempat main iya, mining area gitu coy di sebelah sana. Kalau nggak salah sini ada apa lagi di sini ya? Oh udah nggak ada apa-apa lagi di sini. Udah. Gua udah lupa map sendiri sampai lupa guys. Padahal dia buat dia yang lupa coy. Oh jadi bentar. Ini kenapa di ini rumputannya ya dibikin melayang? Iya. Yeah. Jadi kalau lihat dari jauh tuh kayak rumput gitu loh. Ya kan? Oh iya, ini baru kelihatan tuh bunga sama rumput. Kayak betul. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Woo. Dan kalau kalian suka sama konten kayak gini How to be pro builder ya. Yoi. Jadi Bang Matt diajarin sama Babang aja. Kalian komentar di bawah, Bang lanjut lagi. Nextnya kita bakal coba bikin satu apa kayak satu benda atau gimana ke Babang aja bakal ajarin. Dan bakal Babang Matt bakalan mencoba membuild yang terbaik itu nanti dikoreksi sama aja. Jadi Babang Matt akan menjadi pro juga coy ya. Belajar jadi pro coy ya. Oke, jadi kalau kalian pengen jago build juga ikutin cara tadi ya. Mencoba kreasi kalian ya.
kalian boleh ngambil dari mana aja, kalian build, kalian custom sesuai keinginan kalian. Iya, kalian bisa jangan lihat dari video tutorial di tutorial, Minecraft tutorial doang, kalian kayak harus lihat dari foto beneran dari referensi, dari lukisan-lukisan gitu kan bisa lihat. Atau kalian juga kalau misalnya teman yang jago builder juga, kalian minta ajarin juga enggak ada masalah. Kan kalian coba-coba gitu. Kayak mereka enggak perlu ajarin gitu. Cuman kalian liatin aja cara proses mereka build gimana, kalian sebenarnya udah bisa ya dari situ. Semudah itu coy ya. Yang penting kalian mau usaha pasti. Iya, penting usaha aja, usaha. Benar banget. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Sampai next video berikutnya. Thank you buat Ajri udah ngasih experience build-nya ke kita semua. Oke, okay? Next video berikutnya. See you next video. Bye-bye. Eh.